Taruh. Oh, dah. Udah. Udah belum? Lam. Terdengar tuh gue lagi begitu ya. Aduh, kenapa sih kerudung gue gak bisa bener? Dilanjutin nih. Makeup dulu. Lu kan pitaknya di belakang. Kan pitaknya di belakang. Kan pitaknya di belakang. Oke. No, I look good. Coba. Udah. Enggak, Bang Rizky gitu bagus gak? Coba pakai ikan bisa. Oh iya, boleh tuh. Udah. Gua ngaca dulu nih harusnya nih. Nah, cakep. Siap. Pendapat kamu selama bekerja di sini. Oke. Senang sih. This is great job. Good. Bisa ngecengin orang sepuasnya. Lebih fleksibel sih dibanding kerja yang lain. Seru. Udah. Pada percaya kalau pekerja di sini kayaknya lain daripada yang lain, Pak. Lainnya? Orangnya paling gaul. Oh, gitu. So far, happy, have fun, punya timnya. Apa ya? Asik ya. Terus manajernya juga asik-asik gitu kan. Ya, orangnya juga asik-asik semua staffnya. Nggak ada yang aneh-aneh sih gitu. Nggak ada yang lagi kayak, ya yang kayak gimana, atau yang cari muka. Ada beberapa yang drama, tapi jadi semakin menambah banyak pengetahuan sih yang tadinya aku nggak tahu sama sekali tentang kayak nama-nama passion yang maksudnya nama-namanya ya produk knowledge-nya kayak apanya gitu tuh tadinya nggak tahu asal aja gitu. Di sini tuh teman-temannya kayak ngebangun temannya satu dengan yang lain. Terus habis itu banyak pengalaman, banyak ilmu juga yang dapat dari sini. Jadi overall seru deh, pokoknya seru. Jadi berasa gitu, feel-nya dapet banget sama teman-temannya karena dari nol sampai sekarang. Udah? Guys, kita 5 basic dulu yuk. Ayo. 5 basic. 5 basic. Oke, next. Hal yang tak pernah terlupakan saat bekerja di sini, baik atau buruknya. Oke, apa ya? Lo dulu deh. Coba menurut Bang Bobs. Cerita aja dah. Yuk. Ya, Jepang lah. Oh, Jepang. Jepang itu yang ketemu di batu. Lama, ya. Lama. Ya, lo dulu. Lo yang kalah. Kalian yang menang. Kocak. Waktu aku itu yang niatnya mau tukeran tapi jatuhnya jadi non-show terus rame udah tuh terus abis itu jadinya WL udah. Oke, Arif, hal baiknya ya saat bertemu dengan saat bertemu dengan intern ya. Ini macam-macam ya. Sempat mau interview tapi ya sudahlah. Kan kemarin Kak Yuli ada customer banyak ngantri, terus ada customer terakhir kagak mau dilayanin sama Kak Yuli. Kak Yuli bingung kan, kenapa tuh bocah? Ya udah baliklah tuh Kak Yuli. Terus pas Rey yang ngasirin, ya kayak biasa gitu ngasirin ke customer biasa kan. Terus dia nanya, ini Kak Rey bukan sih gitu kan? Terus nggak taunya dia tahu kalau misalkan Rey pernah ngedance gitu, dia juga pernah nonton. Ya. Kalau yang buruknya paling, kalau saya mikirnya sama. Lalu yuk. Hal terburuknya apa ya? Gibah. Enak sih di sini gibahnya. Karena enggak baper. Tapi dia bener-bener diam-diam ngomongin di belakang. Enggak baper tapi tahu didiemin aja. Pas geo sih. Kenapa tuh pas geo? Soalnya kan abis kayak di sini waktu itu pas opening pulangnya jam 2 pagi. Ya. Apa?
momen apa ya? Kayak gitu deh pokoknya. Kalau Anita yang gak pernah terlupakan kena WL. Kenapa itu? WA. Karena kesiangan bangunnya, padahal masuk siang, masuk jam berapa? Jam 9. Terus udah nyampe sini suruh pulang lagi kayaknya. Oh iya, sakit gue tahu, gue tahu itu. Tapi gak apa-apa sih. Makin semangat tapi pembelajaran, ya. Makin semangat. Next question. Staff all karyawan paling konyol. Iya, Abdul. Kayaknya Abdul deh. Abdul sih. Untuk itu paling konyol tuh Abdul. Alam. Alam kali ya. Kok alam sih? Dia tuh apa ya? Lucu. Kadang ngelihat customer kayak kalau ada yang seksi dikit gitu. Oh. Paling pertama ada dia yang CS-in. Siapa yang ngajarin tuh? Kayak tipikalnya deh. Paling galak tuh Pak Edi, dikit-dikit BA. Gue ngomong begini ntar BA abis ini. Paling baik saya. enggak. Bu Yuli tuh. Yuli. Kakak Yuli. Yang paling cantik gue kayaknya. Harus lo yang disebut. Happy birthday untuk tim Cinere. Gak berasa ya udah 1 tahun. Selama 9 bulan di sana, yang pasti banyak hal banget yang gak bisa gue lupain. Entah itu dari training di Gancit, terus grand opening, ngebangun candi sendiri, itu yang gak pernah bisa dilupain. Terus dari yang mulai kita masih full team, sampai harus ada beberapa yang gugur dan dipisahkan. Banyak hal juga yang gue dapet di sana, kayak ilmu, knowledge-nya, terus pertemanan di sana sampai kekeluargaannya juga yang kalian harus jaga di sana. Dan semuanya juga harus saling mendukung. Karena emang benar-benar mau benar-benar jadi tim, kalian harus saling support. Believe in people-nya itu harus tetap ada. Siapapun itu, kalian harus tetap grow up untuk next level. Itu aja sih. Pokoknya yang segala sesuatu yang terbaik dan yang positif untuk Cinere. Itu aja. All team. Thank you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun untuk H&M Channel Bellevue yang pertama. Semoga tokonya sukses terus, selalu rame, dan selalu achieve dari target. Amin. Bye. Halo, gue Miko. Gue pengen ngucapin selamat ulang tahun buat CBM gitu kan. Semoga CBM makin jaya, makin maju ke depannya. Sales juga makin naik gitu kan. Walaupun gue udah gak jadi bagian dari CBM lagi sih. Ya pokoknya yang terbaik lah buat CBM. Makin-makin deh, the best pokoknya. Keep solid. Harapan kamu untuk H&M Cinere Review ke depannya? Oh, yang pasti sih semoga sesuai harapan company ini ya, bikin toko di Cinere Bellevue pasti berharapnya toko ini bakal rame, terus bisa jadi ladang rejeki buat karyawannya, terus ya salesnya tuh makin naik, bisa achieve target gitu, makin rame, terus lebih apa ya, lebih we are one team, gak ada orang-orang yang bikin jadi bikin kita jadi nggak we are one team gitu, jadi harus we are one team, semuanya harus kompak, makin kompak, makin apa ya, makin pinter deh ibaratnya semuanya, kirain makin cinta padaku. Biar staff-staffnya kompak terus, selalu nurut apa yang diperintahkan oleh manajer, biar kita bersatu terus dalam bentuk tim. Toko kita kedepannya lebih maju lagi, salesnya lebih naik lagi, terus sebenarnya brandnya udah oke, cuma temanya aja yang gak mendukung. Semoga dapat achieve target bulanannya, karena kan target kalinya kita pas opening ya, sekali doang kita achieve-nya. Iya, achieve kan, 100% di bulan Desembernya. Tapi semenjak itu kita gak pernah achieve lagi, jadi sedih banget sih, gue gak ngerasa insentif. Selamat ulang tahun untuk Toko H&M Cinere Bellevue. Selamat ulang tahun yang pertama. Happy anniversary for Cinere Bellevue. Yang satu. Happy anniversary H&M Cinere Bellevue. Wah, selimit-limitin buat Cimiri. Happy birthday H&M Cinere. Saya ingin suka Hai Mida untuk H&M Cinere Bellevue. Selamat buat H&M Cinere untuk yang anniversary ke 1 tahunnya. Happy anniversary H&M. Shoot. Bentar. Don't you realize
duduk. Gue mau interview lo, lihat aja kamera. Iya. Lah, bang, ini jadi ya kagak? Ah, gampang dah. The bunny.